Jadi ini perjalanan dari mes ke lokasi ya. Itu ada hotel namanya Hotel Ritz. Nah, di seputaran Mega Mall ini gila ya. Ini lautnya keren. Biasanya dapat ikan-ikan besar di sini. Ya, nanti kita mau cek merapat sama kawan-kawan yang mancing di sini. Tapi ini habis hujan. Biasanya banyak. Wah, ini keren sekali kan lautnya. Tadi saya nggak bawa senar. Keren, keren, keren. Mantap, mantap, mantap. Ini tempatnya oke sekali. Wah, ini banyak ikan kerapu sama ikan barakuda. Terus yang paling banyak itu ikan bubara. Ya, itu kayaknya ada orang mancing di sana, nanti kita merapat ya. Tapi saya mau makan dulu, lapar ya. Wah, keren, 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 keren. Wah, ada yang snorkeling. Ada yang diving itu. Yang di pinggir ya. Wah, itu ya kelihatannya ada pelampung, itu ada orang nih, coba lihat. Ini memang lautnya indah sekali. Ya. Ini yang diving itu ada beberapa orang. Wah, ini dia. Ada yang diving. Keren ini, Bro. Nah, kalau yang di sana itu, yang di mana gunung itu namanya Bunaken ya. Bunaken favorit wisata di sini, di area Manado. Nah, ini yang diving tuh, kelihatan nggak? Saya zoom ya. Wah, ini laut bawahnya keren itu ya. Wow, indah sekali di sini tuh. Oke, di sini kita mau nyobain tuna house ya. Ini depan Hotel Menore sama Hotel Ritz. Ini ada hotel. Dan di sini kita mau nyobain tuna house. Oke, kita cuci tangan dulu. Ini kita makan di pinggir pantai. Dan ini adanya Mbak, rahang tuna satu sama es teh. Es teh manis? Iya, es teh manis. Biasa aja, sama kangkung. Kangkung sudah ya? Satu paket kan? Iya, dia sepaket. Oh, iya. Sepaket okay. Dengan kangkung. Ah, oke. Okay. Itu? Iya. Nah, ini kita makan di pinggir laut ya. Kita lapar. Kita mau makan dulu ya. Kita mau pesan rahang tuna. Ya, kita tunggu dulu. Nah, kita nanti mau cek mancing di sana ya. Halo kawan-kawan, jadi kita sudah ready di area Mega Mall Manado, dan di sini spotnya sangat oke ya. Dimana di belakang kalian ini pantai. Kalian bisa diving, kemudian bisa mancing mania, dan saya berada di salah satu kuliner di area sini, namanya Tuna House. Rasanya lumayan besar dan kalian wajib coba di lokasi ini. Yang biasa suka kuliner juga datang ke sini. Yang suka fishing mania juga datang ke sini trial sendiri. Dan juga di sini dekat dengan Bunaken, kalian bisa diving karena lautnya sangat cantik sekali. Ini cara bakarnya yang jadi dibumbuin dulu rahangnya seperti ini ya. Dan setelah itu nanti kita bakar pakai kemiri atau kelapa, Mas? Ya? Pakai kemiri atau kelapa bakarannya? Maksudnya? Bakarannya pakai kemiri atau kelapa itu? Kelapa, tempur. Nah, tempuru. Ya. Ini pakai tempuru kelapa. Mantap. Ini bakarannya. Baunya enak sekali. Baunya langsung menyengat.
kita tunggu makannya ya. Wah, ini makanannya kita sudah ready. Ini kita pesan rahang tuna ya, kita kasih jeruk nipis dulu biar mantap rasanya. Wah, ini cabenya luar biasa ini rasanya. Oke, ini kita makan di tepi pantai, suasananya keren kan, asik kan. Yuk kita makan. Sudah habis tinggal tulang ya, kayak enaknya ini, mantap sekali ini. Dan setelah makan, lanjut kita ke lokasi mancing ya, rescue kolom ikan. Wah, dapat untuk yang strike nih. Ikannya apa Pak di sini Pak? Belum dapat? Ikannya itu sekali. Pakai umpan apa Pak ini Pak? Udang. Udang hidup atau mati Pak? Saya juga suka mancing. Tempatnya asik sekali nih, Pak. Ini tempatnya asik sekali, guys. Wow. Kalau masnya di sana udah dapat belum? Mau nengok-nengok. Banyak ya Pak? Baru nyampe. Woi, ini kenapa nih Pak? Umpannya? Enggak, ini umpannya atau sama? Umpan. Oh, umpan. Cakalang Pak ini Pak? Malu. Dipotong kecil-kecil Pak? Iya. Wah, ini pakai ikan malu lukis. Iya. Itu banyak ikan pucuk ya yang di pinggir ya. Itu banyak. Yang berenang di sini. Oh, di sini spotnya mancing Pak ya. Pengen tahu nih tempatnya apa nih. Belum ya. Oh, biasanya saya di hotel di sebelah situ. Di sini lihat orang mancing waktu karantina, pengen aja pengen ikut mancing nih. Banyak. Iya. Iya. Keren guys. Nah ini tadi di area sebelah sana rezeki. Ini dia mancing. Nah, kita mau tahu nih hasilnya apa nih. Dapat ya guys, dapat ikan. Bubaran dapat ikan batu guys. Udang pakai umpan udang, mantap nih.